Halo guys, kita ketemu lagi. Nah, hari ini saya mau review yaitu sebuah produk yang bernama Oxyken. Ini saya baru beli 2 biji ya. Nah, ini saya unboxing dulu. Produknya seperti apa? Oxyken itu apa sih ya? Sebentar. Baik guys, nah ini plastiknya, bubble wrapnya udah saya buka tuh, safety ya. Di dalamnya didusin lagi. Baik, saya buka dulu sebentar. Oke guys, ini udah terusnya saya buka. Nah, ini dia nih. Nah, ini namanya Oxyken. Ya, ini di plastikin lagi ya. Oke guys. Nah, ini Oxyken ini untuk apa sih ya guys? Jadi Oxyken ini adalah merupakan oksigen ya, yang dikemas dalam tabung kecil. Nah, jadi ini bisa dibawa kemana aja guys. Nah, jadi ini gunanya, fungsinya sebenarnya untuk sebagai pertolongan pertama pada penderita asma yang mengalami sesak nafas atau yang kelelahan setelah aktivitas atau pada saat mendaki gunung ya, terjadi tekanan udara yang berubah dan mengakibatkan kita sesak napas dan karena akibat oksigen yang berkurang. Nah, ini jadi manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan oksigen ya guys. Nah, ini juga kategorinya produk ini sebagai obat untuk sistem pernafasan ya guys. Nah, ini dalam bentuk tabung oksigen. Nah, ini mengandung oksigen murni 95%. Baik guys, kita lihat ini ada maskernya ya guys. Oke, saya buka dulu sebentar guys. Oke guys, nah ini di belakang tabungnya ini ada indikasi, ada aturan pakainya ya guys ya. Teman-teman bisa baca, ini sih dihirup menggunakan masker melalui lubang hidung dengan tarikan nafas yang dalam selama 1-2 detik. Nah, jadi jumlah penghirup oksigennya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Nah, ini ada maskernya ya guys, ya, seperti ini. Oke guys, coba kita buka dulu nih plastiknya. Hey guys, nah ini price plastiknya udah saya buka ya. Di dalamnya ini ada tutup. Nah, ini tutupnya. Nah, ininya ada maskernya guys. Nah, itu masker. Nah, ini tadi pasangnya itu di sini guys ya, seperti itu sebentar guys. Oke guys, nah jadi ini dimasukin ke sini ya guys. Nah, ini posisi lubang-lubang pori-pori ini di atas. Nah, ini untuknya penggunanya ini dimasukkan ke maskernya, ke hidung ya guys, terus tekan nozzle ininya ya guys ya, sampai keluar oksigennya, terus kemudian hirup dalam-dalam selama 1-2 detik sesuai kebutuhan, seperti ini guys caranya. Sebentar guys, caranya seperti ini. Seperti itu guys. Ini saya beli barangnya di online, harganya variasi dari 5.000 sampai 65.000 guys. Saya belinya di Tokopedia ya. Sebenarnya di sini di apotek-apotek juga ada guys, di K24 untuk bisa beli produknya. Baik guys, untuk review oksigennya sampai di sini. Terima kasih.